pas dia kesana kita langsung kesana cuy. Dingin sange, oi. Dingin sange, oi. Anjir, udah kayak Agus aja lu sangean lu. Silakan aja kalau mau nyoba. Jembut, but jembut. But jembut. Rekontol. Bang, seru bang, lanjut bang. Lah, ayo gaskan. Tapi tolong tombol like-nya dipencet dulu dan tombol subscribe-nya dipencet bagi yang suka. Gila sih ini game cuy. Seseneng itu gue sama game ini. Ya sudah, kita langsung saja melanjutkan babak ke-14 ini cuy. Ya gila, si Budi emang bener-bener plot twist semua ini game cuy. Tuh. Hujan. Terima kasih Tuhan. Iya, soalnya kebakaran. Kalau enggak, bisa-bisa anjir portal nih sekolah. Makanya. Zainal, Budi, apa Bobi? Tolong keluarin gue dari sini dong. Oh. Oke, okay, bentaran nih. Aku sama Bobi singkirin bangku-bangku dan meja ini dulu. Bangku sama meja? Pantesan gue dobrak gak bisa-bisa. Sabar ya. Agak lama ini. Banyak banget bangku sama mejanya. Budi, si Kori. Kayak kecoa lu ya, susah banget dimatiin. Gimana Sophia? Sesuai yang lu baca di papan tulis, Sophia ada di ruangan kosong. Bebasin dia atau lu semua gua abisin anjing. Mampus. Kori Irfan Arab. Lu yang bakal kita abisin, goblok. Kontol. Tol. Demen banget gua game ini anjir. Wah gila ini cuy. Banyak banget kita. Dominasi semua OSIS, oke? Okay? Kita sikat semua cuy. Maju kau Kori. Wah ini makin jago mereka cuy. Kori, kita injak titik Kori dulu, 3700 lumayan. Dah, mending kalian nyerah aja dah, nyerah aja dah, nyerah aja dah. Lagian ngapa sih? Ngapa gitu loh? Ini Lupi ngapain juga nih Lupi nih? Lupi botak nih. Anjir, ditangkis mulu. Oke Lupi, siap-siap kau Lupi. Nah, tuh, mamam tuh. Kita injak titik Lupi dulu. Ayo. Au! Au, gila sakit banget cuy sekarang. 61.000 eh. Oke, ada lagi coy. Ini kasih Riko. Oh bukan, masih bocahannya si Riko nih cuy. Soalnya yang nyekap ini si Riko. Yakin gue. Siapa lagi kalau bukan Riko. Injak titik dulu, Aldo, meninggoy. Oke, Rey. Kita gas, Rey. Nah, mati kau, Rey. Starik, mati kau. Nah. Oke. Mamam tuh. Trot. Mantap, 98.000 anjir. Banyak banget duitnya cuy. Simon. Siap-siap kau Simon. Tuh, sakit cuy sekarang damage-nya ya kan si Budi ini. Oke, kita cari si Rekontol. Itu mana Rekontol? Bangke, kesel gua. Gua juga ikut kesel nih cuy. Saking terbawanya sama si game ini. Ini Mike, ada lagi nih Mike, ada Joko juga nih. Nah, ini bocah-bocahannya ini kayak simpak pirawan aja nih. Tapi lumayan duitnya cuy, tuh 118.000. Kau, hah? Kau, Mike. Hah? Ini Kuze. 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 Mati kau Kuze. Oke, gua mau gak mau harus memakai jurus ini cuy. Mohon maaf. Kontol. Tuh langsung meninggoy cuy. Dengan skill kontol bisa meninggoy mereka semua. Oke, okay. Udah kelar semua cuy. Mana Rikonya sini, muncul kau. Muncul kau Rekontol. Tuh, udah muncul nih si bangke nih. Bangsat. Bangsat. Dan dia akhirnya datang juga. Ah, kok hujan sih? Kan jadi mati apinya. Ya, soalnya dibakar si Rekontol ini cuy. Lu sama teman-teman lu nggak jadi mati kebakar. Woi anjing, di mana Sophia? Si bucin nyariin ayangnya. Pengecut lu nyekap Sophia cuma buat dapat perhatian gua. Hahaha. Hah? Sophia nggak pernah ada di sini. Lah, tapi alhamdulillah juga sih. Gua gunain trik itu buat misahin lu sama Zainal dan buat ngelihat seberapa pantas lu berantem sama gua. Anjir. Dan akhirnya gua udah ngelihat bukti yang cukup gimana cara lu berantem tadi sama para OSIS yang lain.
Bangsat! Kalau mau berantem sama gue, emang nggak bisa ngajak langsung pas jam istirahat sekolah? Ngapa harus sampai bakar sekolah kayak gini dah? Gila lu! Bener. Emang gue gila, emang hari kontol ini gila kayak Allah. Karena gue juga mau balas dendam sama lu dengan cara ngebunuh lu, anjing. Wajir, ada dendam apa nih si Rikontol ini? Ngebunuh beneran sakit ini orang. Lu berani nantang gue, nyatain perang sama gue, nikung Sophia, menang turnamen itu, semua penghinaan buat gue, bangsat! Oke, okay. Baperan, bawa perasaan amat. Ya jelas lah anjing, harga diri gue sama lu injek-injek. Gue menangin turnamen cuma biar lu mau berantem sama gue secara langsung. Jadi lu gak perlu nyuruh-nyuruh kacung lu lagi. Lu sendiri yang ngasih tantangan itu ke gue, kontol. Ah, banyak bacot. Ayo, intinya gue bakal ngebunuh lu di sini. Anjir, Rico ini psikopat. Silakan aja kalau mau nyoba. Jembut, but jembut. But jembut. Rico kontol. Oke. Rikontol dan But Jembut akan berhadapan langsung di sini, cuy. Gila, duit kita banyak banget tuh, hampir 1 juta, cuy. Oke. Kita pakai skill kontol enggak? Tapi jangan dulu, cuy. Kita pakai skill ntar. Anak Bali ya, kekuatan ganda selama 30 detik. Anak Bali. Nah. Mana nih enggak jago nih? Ketemuan doang. Kayaknya lu suka sama gua ya? Iya, yeah. Jago nih cuy. Wah jago ini cuy, Rikontol. Wajir, gak bisa di knock out nih. Nah bisa, injak titip dulu. Injak titip, injak titip, injak titip. Lu bisa seenaknya malu-maluin gua. Kita ambil dulu ini cuy, ini apa nih? Susu kuda liar. Kenal lu? Susu kuda liar. Langsung kita injak titip, injak titip. Rikontol, gak bisa kajung lagi lo, gak bisa kajung lagi lo. Nah. Dompetnya sakit cuy, si But Jembut ini deh cuy. Aduh. Hampir aja cuy. Bentar. Kita makan minum beras kencur dulu. Injak titip, injak titip, injak titip, injak titip, injak titip Rikontol. Ini ya bosnya ya. Jago nih cuy. Arak balik lagi cuy. Oke. Okay. Anjing, kita minum Rick. Mampus. Kita teriakin dengan jurus kita cuy. Kontol. Itu jurus andalan gue cuy. Mati kau Rico. Gak kena. Gagal lu. Gua sama Sophia putus. Enggak. Lu aja enggak ganteng. Emang enggak pantas buat Sophia. Wah anjir, mati kita nih. Red wine kali ya? Ah! Mie goreng dulu dah. Bentar, kita cari. Gua enggak bakal biarin lu menang. Kita lihat aja. Nih, belum pernah. Wow, bergitar cuy. Bergitar, anjir. Gue baru beli tuh skillnya itu tuh. Dari kontol, nyerah aja kau, Rikontol. Anjir, dikit lagi. Mie goreng dulu lah. Wah, 65.000 doang, anjir. Miskin sir kontol ini. Gila ini seru banget cuy. Kenapa ketawa? Hah, kecapean si Budi nih. Bot, lu mau tahu enggak kenapa bocahan sekolah pada manggil Sophia bekasan gua? Mau tahu enggak lu? Itu karena Sophia udah gua coba. Wah anjing Rikontol. Yes, itu benar. Wah sakit hati si Budi nih. Pacar lu sekarang itu emang benar-benar bekasan gua. Wah galau kawan.
Gimana rasanya dengar kalau pacar lo yang lo tikung dari gua itu udah pernah gua cobain? Hah? Nyesek? Mampus! Lu kira gua nilai Sophia cuma dari satu sisi aja? Cinta beneran sama dia. That's it. Gua gak peduli sama masa lalunya karena gua hidup di masa sekarang sama dia. Tapi bohong. Serius lu? Iya. Jadi lu disekap di toilet kantin, terus si Sophia disekap di lantai 2. Udah kelewatan banget. Anjir, siapapun yang lakuin ini. Budi, lu kenapa, Bud? Bud, lu gak apa-apa? Ah, nanti aja nanyanya. Ayo kita bawa si Budi dulu keluar dari sini. Masih ada part 2 nih, coy. Bawa aja. Itu yang paling dekat dari sini. Aduh, Budi kalah lagi, tapi enggak apa-apa, coy. Masih ada, cuy, ternyata nih. Gue kira berhenti sampai di situ doang. Ya, ada lanjutannya. Wah, serunya. Kau beneran yakin, Bob, ngelihat si Rico di lantai 2 pas Budi jatuh? Seriusan asli dah, gak mungkin salah lihat gua. Hah? Bangsat! OSIS udah kelewatan kalau gini caranya, udah gak sesuai sama tujuan mereka dibentuk. Udah nyekap kau pula, brengsek nih OSIS. Gimana kalau kita rencanain balas dendam aja? Mantap, Bobby. Gimana caranya, Bob? Langsung bantai mereka semua sekarang? Enggak, lebih rapi. Sekolah ini kan punya CCTV. Kenapa kita nggak copy datanya aja? Pinter sekali. Bah, jenius sekali kau. Ah, jelas dong! Kau kira kenapa udah seminggu pelakunya belum ditangkap? Lah emang kenapa? Ya karena semua CCTV-nya udah dirusak, bodoh, anjrit. Emang iya? Kau cek saja sendirilah sana, gak ada gunanya aku bohong, Bob. Berbisik, psst, nanti lagi bahasnya. Eh, Sophia. Hai, Ran. Kenapa, Sob? Gak apa-apa, gua kira Budi udah masuk. Oh iya sih, Budi sakit soalnya. Aneh kok Budi gak pernah bales chat sama ngangkat telepon gua lagi ya semingguan ini. Anu, si Budi tuh demamnya tinggi banget. Jadi main HP bentar, udah pusing dia. Kok lu tahu, Bob? Ya jelas, kan gugu-gugu gua sahabatnya. Gua mau ke rumahnya juga ragu karena dia gak bales-bales chat sama telepon gua. Iya, dia emang lagi gak mau diganggu siapa-siapa. Kakak-kakak kemarin aja gua baru 5 menit udah diusir. Ya udah deh. Merogoh sakunya. By the way, Ran, gua nitip ini ya buat Budi. Kenapa gak lu kasih sendiri aja, Sob? Begitu Budi sembuh nanti. Gak bisa! Gak bisa kenapa? Gua bakal pindah sekolah. Hah? Cuy! Iya, gara-gara insiden kebakaran minggu lalu, ortu gua jadi was-was banget. Lah, tapi kan dikit lagi UAS sama UN, Sob. Urusan pendidikan gue semuanya udah diatur sama bokap. Gue juga aslinya gak mau pindah, tapi ya mau gimana lagi, bokap maksa. Ya sayang banget. Ya udah ya, gue balik ke kelas dulu. Salam buat Budi kalau kalian ketemu dia. Anjrit, boy, Sophia mau pindah. Oke, Sob. Keren alasan kalian berdua. Anjir, kalau Sophia sampai tahu keadaan Budi seminggu lalu gimana ya? Pasti pingsan lah, anjir. Ya untungnya sih, si Budi jatuh kena batang-batang pohon dulu, jadi agak lebih empuk jatuhnya. Kalau misalnya Budi jatuh gak kena batang-batang pohon itu, beuh, udah kelar, beuh, patah itu tulang rusuk, tulang punggung. Anjir, keterlaluan juga ya si Rico. Anjir, ada si Richard. Bangsat. Kok lu bisa tiba-tiba muncul deh anjing? Ya kan, si Richard ini cuan. Anjay. Oh jelas, kan gue keturunan hasasasisin-sin. Gimana? Asasin biji bapak kau. By the way, gue tadi juga dengar rencana kalian buat kopas file CCTV. Kau ngupingin kita dari kapan, anjir? Dari abis bel istirahat? Beuh, selain Rani, kau juga cocok masuk Intel kayaknya, Cat. Hahaha, oh iya, gue mau ngasih tahu aja, nggak semua CCTV udah dirusak sama OSIS kok. Hah? Masa? Aku cek tadi pagi semua CCTV udah hancur. CCTV sekolah, bukan CCTV gue. Ha? Sejak kapan lu punya CCTV, cok? Buat apa juga, Cat, kau install CCTV? Gue ini pedagang advance. Alasan gue nge-install CCTV itu biar tahu mana rute yang paling banyak dilewatin anak-anak. Pinter. Emang cuan di otaknya. Gila, advance banget lu, Cat. Tapi ada satu kendala. Apa? Karena CCTV ini mahal ya, jadi gue nggak mau ngeluarin budget lagi buat harddisk. Nah, terus masalahnya di mana?
Penyimpanan CCTV ini gue sambungin sama PC-nya kepala sekolah. Oh, jadi CCTV punya Richard ini disambungin ke kepala sekolah gitu cuy. PC-nya ke kepala sekolah. Berarti kita harus ke ruangan kepala sekolah. Gampang, izin aja kata Rani. Yeah, dikira abis kebakaran kemarin kepala sekolah bakal ngebolehin gitu. Mana mungkin anjir, bisa-bisa lu malah dituduh mau ngilangin bukti. Masuk akal juga si Richard. Ya juga ya, berarti gue harus ngendap-ngendap kesana. Perlu perhatiin juga, alumni OSIS sekarang pada jagain sekolah pas malam. Alasannya biar gak kebakaran lagi sih. Tapi lu tahu sendiri, kemarin kebakaran juga gara-gara siapa. Gampang lah itu, bisa korontokan gigi mereka kalau ngalangin kita. Oke, berarti lu jadi pengalihannya ya, Nal. Pas gua ngendap-ngendap ke ruangan kepala sekolah. Yoi. Terus gua ngapain? Kerjain PR kita aja. Anjing gak seru amat, parah lu pada. Eh bodat, kau dengarkan aku ya. Budi aja yang kuat kayak gitu bisa hampir mati, apalagi kau. Kita nggak pengen kau ikut karena kita khawatir kau kenapa-kenapa. Para kacuk juga terbentuk awalnya gara-gara kau. Kau itu hatinya para kacuk, jangan sampai kau mati. Anjir, Zainal tumben, bijak, mewek. Meluk Zainal. Bah, si babi malah nangis terus meluk cengeng. Kali kau. Terharu goblok bukan cengeng. Hahaha. Hiksik, by the way, lu mau ke ruangan kepala sekolah gimana, Ran? Kan pasti dikunci. Nyari kunci cadangan. Gila, ganteng banget gue. Emang si Richard ini ya. Emang bangsat bener lu, Chat. Top markotop. Seneng banget gue punya temen kayak lu, Chat. Oke, berarti malam ini kita jalanin rencana ya. Oke, cheers dulu dong kita. Lah, Chat, ayo join. Gua kan bukan para kacuk. Bah, gila kau ya. Kau itu teman kita. Kita juga enggak bakal bisa ngelakuin ini tanpa lu, Chat. Tapi ya udah wakilin Budi deh. Oke? Okay? Let's fucking go. Hurrah! Oke. Okay. Jadi pakai siapa nih? Pakai Bobby, Zainal di malam itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Asma dia cuy. Si Zainal ini asma. Waduh. Geng-gengannya si OSIS nih cuy. Oke. Okay. Woi, lu siapa? Pulang sana. Nggak boleh dia masuk ke sekolah pas malam selain OSIS sama alumni. Zainal? Woi. Yaelah malah diem. Budek lu ya? Bacot! Hah? Aku bilang bacot! Gak denger anjing! Bukimak, aku bilang bacot kau. Minggir atau aku retakan pala bapak kau. Ngapa bawa-bawa bokap gua anjing? Gua gebukin lu. Iya. Lauk kalilah kau, ku tengok. Ku hajar sekarang kau ya. Wah anjir asik cuy. Oke, kita sekarang Fire Richard nih. Si Budi masih turu. Kalahkan semua alumni. Easy peasy aja ini Dex, lo. Sakit juga cuy. Sakit juga nih punya. Oh jangan-jangan skill Budi nih. Sakit cuy. Oh gila dikeroyok kita ya. Tapi kita nggak ada ini cuy. Sangar gila. Injak. Wah beda boy. Cara nginjaknya kayak si Budi. Tuh, 11.000 lagi dapat. Kita hajar aja cuy, ini cuy. Sangar boy. Gila. Tuh. Wah gila ini. Sangar cuy, kayak Hulk. Kayak Hulk ya. Tuh. Wah Zainal ini ngeri juga. Ya iyalah. Tuh, lihat damage-nya cuy. Tuh. 42.000 lagi dapat. Kita tendang coba. Nah, ngebak tuh. Kenapa matinya di atas anjir? Tuh. Meninggoy lu. Injak titik dulu dah. Bukan injak lagi cuy ini cuy. Ditampar titiknya. Eh, kenapa mati di atas lu? Gila cuy. Aji gile. Sangar ini ternyata si Zainal cuy. Menurut gua sangar si Zainal daripada si Budi. Tuh. Oke, sekarang waktunya gua ngedep-ngedep ke ruangan kepala sekolah. Ke
uang kepala sekolah. Oke, sekarang giliran Rani. Wah, seru banget anjir gamenya, anjir lah. Demen banget gue simpak. Menyelinap ke ruang kepala sekolah. Oke, harus hati-hati nih cuy. Kontrol fokus, lari tahan. Bisa lari cuy. Kayak kita pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Nah tuh, ketahuan tuh. Berarti kita nunggu dia balik badan dulu kali ya. Berarti kita nunggu dia balik badan dulu nih. Harus sabar, bersabar, bersabar. Balik sana kau. Nah, man, kita mengendap di sini cuy. Mengendap-ngendap. Oke, pelan-pelan. Santuy. Pas dia kesana, kita langsung kesana cuy. Dingin-dingin sange, oi. Anjir, udah kayak Agus aja lu, sangean lu. Oke, aman cuy. Ntar, kita tunggu balik. Wah, anjir. Tuh ada lagi tuh. Wah, dia balik tuh, bahaya tuh. Kalau kesini langsung aman gak ya cuy ya? Kelihatan gak gitu loh? Aman cuy, aman. Kita lewat sebelah sana. Oke, sabar, sabar. Wah, ini perjuangan banget si Rani ini. Ayo Rani, aku padamu Rani. Lah, gak bisa apa-apa di sini bangke. Wah, kintul. Gue kira bisa muter gitu loh. Lewat batang pohon ini kali ya? Gak bisa, kintul. Wah, anjay, gurinjay, takulah kajay. Berarti kita harus maksa lewat sini nih. Wah, kintul lah. Oke, sabar. Berarti kita lewat. Oh, pas dia kesana. Sabar. Ntar ketahuan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Wah, anjir. Duh. Sange, oi. Duh. Hampir ketahuan. Lihat mana kita ini, boy? Aduh, ketahuan dah. Biar bapakmu gak kecewa. Yo, semangat. Anjir, kalah cuy. Oke, kita ulang. Anjir, gimana caranya itu ya? Berarti lewat sebelah kanan gitu ya? Wah, seru banget gamenya, anjay. Mantap. Let's go fucking go. Bah, nunggu-nunggu lagi nih. Males banget gue nyelinap-nyelinap kayak gini. Kayak maling. Gak pengalaman gue jadi maling cuy. Ayo Ran, you can do it. Ayo Ran, kita bisa Ran. Panas-panas, sange, ey. Dingin-dingin, sange, ey. Ayo buruan, lari, lari, lari. Wah, si simpak Firaun nih. Duh, singin, dingin, sange, ey. Nah, di sini aman kali ya. Yuk, burun, burun, Ran. Aduh. Mumpung Ran. Ayo bisa 8 meter lagi, 7 meter. Nah bisa. Oke, aman cuy, berhasil, berhasil. Untung tung. Punya teman kayak Richard. Oke. Oke, masuk. Sis BG juga ya.
Mereka cuma ngebakar ruangan yang mereka benci, kayak kelas 12 software engineering sama aula. Kenapa gak semuanya sekalian dah? Anjing, Abimanyu lalu selamanya ternyata. Bukti ini harus gua simpan. Eh kenapa Pak Abimanyu? Jackpot. Oke, sekarang cuma tinggal lari dari sini aja. Maju kau semua, Pat. What the fuck? Zen, I'll go. Kenapa dibawa ke sini dah? Terpaksa merendak lagi gua. Apaan? Apaan dia? Itu lagi kena angkut musuh, cuy. Kena bantai. Aduh, menyelinap ke gerbang utama sekolah. Anjir. Menyelinap lagi kita. Ini banyak banget orangnya. Tuh. Berarti lewat kiri apa kanan nih, cuy? Lewat sini aja kali ya. Bah, babi lah. Lo kayak tiara ya. Git good, ayolah. Masa gitu aja kalah. Bangke lah. Apa lewat? Tadi kan lewat kanan salah. Lewat kiri coba. Lewat kiri. Kita coba lewat kiri. Apakah sama aja? Oh, gak bisa cuy. Emang harus lewat situ. Ntar, kita lihat dulu tuh. Nah, pas dia balik, langsung kita gas. Ntar. Lewat sini aman gak ya? Gak bisa cuy. Ya, si Kintul. Balik lagi dah. Musiknya serem lagi. Oke, kita sembunyi di sini cuy. Tunggu dia balik badan, baru kita lewat sana tuh. Biarkan si Richard meninggoy. Nah udah tuh, let's go. Let's go boy. Ayo, ayo bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa, bisa. Sereset, prepepepeo. Waduh. Dingin-dingin, sange, ey. Sersangean mereka ini. Aduh. Aman, aman. Wah anjir, masa lewat sini? Wah aman. Ke atas lagi kita. Di atas sini ada orang lagi nggak? Ada tuh cuy. Tapi aman. Oke, lewat sini. Hah? Lewat mana, Kintul? Ke bawahnya lewat mana kita, bangke? Oke, lewat sebelah sana kali ya. Nah, lewat sini cuy. Oke. Pelan-pelan, sayang. Situ nggak ada jalan, berarti lewat sini lagi. Dan di sini ada orang lagi, bangke. Tutup aman, aman. Bisa kita lewatin. Nah, lewat sini aman. Oke, langsung kita balik. Oke Zainal, lu meninggoy sana bodoh amat. Yang penting selamat dulu kita. Aduh, mager banget lanjut pagar lagi. Tapi mau gimana? Ayo Rani, semangat. Coba aja gerbang bisa dibuka. Tinggal nunggu Zainal. Kok bisa? Gerbangnya gak dikunci. Zainal, tangan lu. Oh, ntar juga sembuh. Harus cepet diobatin ini, kalau enggak ntar sembuhnya lama. Asik. Jadi, kita aman kan di sini? Ntar takutnya OSIS langsung pada nyerang. Ed, kagak dijawab. Nah, itu kamu lu ngapa meret juga tiba-tiba? Enggak. Zainal naksir sama ya, si Rani. Ya, santai aja bangsat jawabnya. Maaf. Oke, untuk sementara udah aman nih. Ntar di rumah Bobby gue obatin lagi. Kamu lu merah lagi,
Lu ngapa dah? Gak apa-apa. Oh iya, aku mau tanya, misi kau gimana? Aman kok, udah gua copy bookingnya. Mantap. Itu siapa? OSIS lagi? Gak tahu. Tapi kalau itu OSIS lagi, kita harus kabur. Bobby, pasti Bobby. Aku ternyata. Wah, Richard? Oh, Richard. Gimana misi lu pada? Aman. Tapi anjing lu, Chad, ngagetin aja. Gua kira anak OSIS tadi. Maaf. Lu ngapa jam 3 pagi motoran? Lah, emang lu kira barang-barang yang gua jual tiba-tiba muncul gitu aja? Ya kagak lah anjing, harus gua restock dari pasar. Jadi, lu tiap hari kayak gini? Oh. Wah, mantap kali kau, Chad. Pekerja keras. Makasih ya. BTW lu pada mau beli sesuatu nggak? Besok gua nggak bisa ke sekolah soalnya. Ada urusan yang mendadak banget. Apa tuh? Besok spesial dah buat lu pada. Wanjir. Boleh. Coba lihat. Lah kita beli buat siapa? Gue tumben-tumbenan nih ngasih diskon. Dulu Budi sering banget minta diskon, tapi gak gua kasih mulu. Asli, jujur aja. Nah ini kan Budi. Oh iya, Budi katanya besok gak bisa ke sekolah ya. Ya udah, kita beli status aja cuy. Nyawa kita naikin. Kita naikin. Serangan kita naikin. Yah abis dah, uang gak cukup anjir. Oke, red wine dulu. Ini buat si Budi kan. Tendangan dari surga, tipose serangan area. Enggak terlalu penting, kita yang penting ini gerakan gak cukup lagi anjim duitnya. Kayak kita upgrade semua cuy, soalnya si Richard besok gak ada nih. Anjir gak cukup, nah dah segitu dah. Dah cukup. Udah semua? Udah. Mantap. Nih, payung buat lu berdua. Weh, gratis Chat. Yeh, kagak lah anjing. Gua minjemin doang. Usah lu balikin. Mau pelit. Yeh, kirain bonus. Bye. Hati-hati lu, Chat. Aduh, lupa cek lagi gua. Tapi tangan lu kan? Kan yang kanan aja. Beli mie. Terlalu sakit. Oh, oke. Okay. Aduh, macam mana pula ini? Ayolah. Entot. Tapi nanti ditolak. Cuma ini persahabatan. Kalau nggak kutembak, capek juga 3 tahunan aku diam-diam suka. Ah, pikiran lu aja kali, Ran. Kali Zeno suka sama lu. Tuh. Kalau dia suka kan, pasti udah nembak dari kapan tau. Ah, tanya aja kali ya, Zainal. Kenapa? Gak apa-apa. Jadian, ayo. Kenapa? Aku mau tanya sesuatu. Apa? Rumahnya Bobby ke kiri apa ke kanan? Aduh. Oh, masih ke kanan kok. Ayo, Zainal! Kau tadi mau ngomong apa, Ran? Enggak. Tadi gue tuh mau nanya, lu inget apa kagak belokan ke rumah Bobby? Goblok! Sama! Bah, goblok kali kau, Nal! Aduh. Ayo udahlah. Aku simpan aja. Aku gak mau ada risiko persahabatan ini hancur. Jelas. Kepedean lu, Ran. Zainal itu cuma nganggep lu sahabat aja, gak lebih. Ah, helah. Lama. Bobby ya? Titit Islan. Yang lain seru-seruan berantem sama OSIS. Gua di sini malah ngerjain PR. Sian. Tapi ya gimana? Kalau gua ikut juga, paling gua jadi beban sih. Iya, memang Bobby beban. Ceplosan. Budi belum bangun kan ya? Aman. Udah bangun tuh. Aduh. Oke deh. Bobol The Walking Box. PR dari Miss Linda. Dread out. Dulu kayaknya doi terkenal suka nyari-nyari misteri gitu dah. Tapi sekarang apa jadi guru bahasa Inggris ya? Tidur nih, dread out cuy. Ada Rono versus Titit Protokol.
Titit Island. Anjir lah. Ya udahlah ya, emang takdir kerjaan gak ada yang tahu. PR-nya sih simple, cuma nyusun kata dari huruf-huruf acak yang dikasihin. Yang gak simpelnya adalah gue ngerjain PR Abu Diran ya sama Zainal juga. Aduh, PC-nya bagus banget tuh cuy. Oke, gue kerjain yang punya gue dulu deh. Gue coba-coba deh. Oke, temukan kata di bawah. Gimana sih maksudnya? Temukan kata di bawah. Bentar, Bobby, Harsana. Apa ini kata-katanya cuy? Ada kepikiran sih gue. Wah, salah. Wah, ri, ya. Salah anjir. Apa dah? Anjir, gue yang ngerjain PR ini, bukan elu Bob. Babi. Apa ya? Manusia. Gak bisa. Apa sih anjir? Skip aja lah. Aduh, puyang, skip dulu lah. Gak tahu gue cuy. Asli lah. Kenapa ini? Wah, anjrit. Ini pas kita dihukum sama Bu Ratna. Waktu gak ngerjain PR Bahasa Indonesia, terus akhirnya disuruh piket tuh. Besoknya kelas berantakan bet gara-gara Budi sama Zainal ribut. Oh iya, ya ingat gue. Ini berantakan banget. Perasaan gak seberantakan itu udah Zainal sama Budi berantemnya. Apa Budi diserang sama OSIS atau geng lain ya? Gak pernah cerita sih dia. Oke, saatnya kerjain PR Rani. Perasaan Rani sama gue pinteran Rani dah. Jadi takut salah gue ngerjainnya. Alah tadi yang... Anjir! Bingung gue nah, apa ini? So harus mikir lagi, males banget gue. Saipul. Gak bisa anjir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. Ba, ha, bahasa. Haknya mana? Gak ada lagi anjir. Apa ya, temukan kata di bawah. Semangka. M-nya lagi yang gak ada. Selamat. Apa lagi anjir lah? Ba, ba, basah. Baso, basoka. Gak ada basoka. Bas. 6 nih cuy, 6 nih. Bada, bada, badasa. Ah skip! Bangke lah. Ini lebih puyeng dari yang sebelumnya. Skip deh, skip aja udah. Gue gak mau mikir. Apalagi anjing. Ini salah satu momen yang gak bisa dilupain sih. Si Budi nepatin janjinya kalau dia bakal ngelakuin apa aja asal ujian dia yang gue kerjain dapat nilai 90. Anjir. Mana gue request lagi buat jadiin foto ini wallpaper HP-nya. Maaf ya, Bud. Maaf ya, Bud. Sip, sekarang sip. Lanjut ngerjain punya sekarang Zainal. Lanjut. Sat! Skip lah! Susah banget, anjir! Ini ada yang tahu nggak sih? Apa ini? Ah, nggak. Skip. Lu kalau yang tahu, coba komen aja di bawah. Pusing gue asli, bego banget dah gue. Mending skip dulu deh. Skip aja udah. Gue lupa ini kapan. Lupa ini kapan? Mungkin gara-gara sering banget kita nongkrong kali ya. Hampir tiap pulang sekolah ngobrol-ngobrolin hal gak penting. Konspirasi aneh. Sampai nebak-nebak ukuran sempaknya Pak Muklis. Jujur, gue juga gak ngerti ngapain kita bahas begituan bangsat. Ngapain nebak ukuran sempak Pak Muklis ya, emang itu sih esensi dari nongkrong sama sahabat. Gak perlu selalu berbobot, karena yang kita nikmatin itu momennya. Bukan seberapa penting isi dari obrolan itu. Setuju. Oke, sekarang tinggal PR Budi. Oke, bangsat. Gak ngerti gue. Budi Rainer. Wah, anjir, keren juga. Nah, yang terakhir, skip deh. Udah pusing. Goblok. Anjir, tai. Lu ngapa jadiin foto ini wallpaper, cok? Jujur aja ini salah satu foto terbodoh, anjir. Momennya pas Budi kelar berantem sama Bang Udin di parkiran. Kita akhirnya pada penasaran tuh segede apa tainya si Bang Udin. Sampai akhirnya kita datengin toilet bekas dia berak. Mana belum disiram lagi, anjing. Gobloy, gobloy. Begitu kelar foto, kagak kita siram juga. Langsung tinggi. Aneh banget ya. Habis pahit manisnya SMK kita laluin. Kira-kira pas lulus nanti kita bisa bareng kayak gini lagi gak ya? Enggak. Soalnya jujur aja, selama gua hidup baru kali ini punya sahabat beneran kayak kalian. Bersyukur banget gua ketemu para kacuk. Sama Bob. Lah Bud, udah bangun lu? Kan gua kagak koma bangsat. Ya maaf. Thanks berat ya Bob, udah ngizinin gua tinggal beberapa hari di rumah lu. Gak tau dah nyokap gue bakal sepanik apa kalau lihat keadaan gue semingguan lalu. Santai aja, Bud.
Gue juga seneng kok ada teman lagi di rumah. Emang adek lu kemana? Gak tahu. Udah berhari-hari main, belum balik. Tapi gue sama adek gue juga gak terlalu dekat sih. Dia lebih sering main sama anak kampung sebelah. Oh iya, Bud. Kemarin pas orang rumah bersihin badan lu, gue gak sengaja ngeliat pas mereka ngebuka perban di tangan lu sama luka-luka di punggung lu. Hei, gue dari dulu kacau, Bob. Hah? Kacau gimana? Ya pas kecil sih belum kacau-kacau banget ya. Cuman gue mulai doyan ribut abis bokap gue meninggal. Loh, gue kira Om Danang itu bokap lu? Iya, bokap angkat. Oh maaf, lanjut-lanjut. Dulu bokap kandung gue itu mati-matian ngidupin keluarga. Kerja terus sampai lupa waktu. Dan akhirnya meninggal karena kecapean. Gue gak dibolehin lihat jenazah bokap gue sama nyokap. Gak tahu kenapa. Satu tahun setelah bokap gue meninggal, nyokap gue nikah sama Om Danang. Semenjak kejadian itu gue kurang dekat sama nyokap. Gue anggap kalau nyokap gue mengkhianati bokap gue. Tapi akhirnya gue sadar, nyokap gue ngelakuin hal itu biar gue bisa tetap hidup enak. Iya, alasan utamanya karena ekonomi. Terus pas gue kelas 2 SMP, gue dikeroyok. Cuma gara-gara gue maksa mau masuk ke salah satu tim bola. Padahal gue cuma pengen nyoba membaur dan cari teman lagi. Tapi mulai detik itu, gue jadi susah temenan sama orang lain. Pas gue pulang, Om Danang ngeliat luka lebam di muka gue. Lu tahu apa yang dia lakuin? Dia ngegampar gue dan mancing biar gue marah. Akhirnya gue nyoba mukul dia, tapi semua pukulan gue ditangkis. Dan akhirnya gue nangis. Abis itu Om Danang nyuruh gue bangun. Terus dia bilang ke gue, kamu selama 2 minggu ini gak usah masuk sekolah. Om bakal ajarin kamu jadi laki-laki. Kok bisa 2 minggu gak masuk sekolah? Nyokap lu gak marah? Pihak sekolah juga gimana? Om Danang izin langsung ke wali kelas gue. Dan nyokap gue ngiranya kalau gue sama Om Danang itu cuma pergi liburan bareng aja. Nyokap gue kemungkinan percaya gara-gara gue sama Om Danang itu benar-benar jarang interaksi. Jadi dia ngira liburan itu buat bonding antara gue sama Om Danang. Selama 2 minggu itu, gue diajarin aspek dasarnya dari berbagai bela diri. Cara menghindar dari silat, blocking dari Wing Chun, nyerang secara brutal dari Krav Maga, dan tendangan dari Taekwondo. 2 minggu itu rasanya kayak di neraka. Begitu gue balik ke sekolah, gue langsung kena SP. Gara-gara gak bisa nahan dendam ke anak-anak yang dulu ngeroyok gue. Hal ini terus berlanjut sampai sekarang. Gue jadi orang yang susah banget nahan emosi. Awal masuk SMK, gue makin sering banget dapet masalah. Berantem lah, tawuran lah. Sampai akhirnya gue benci ke Om Danang karena dia ngajarin bela diri ini. Tapi makin kesini gue makin sadar kalau akar permasalahannya itu di gue, bukan di Om Danang. Pas gue pindah ke SMK Cipta Wiyata, gue kira gue bakal berhenti berantem. Kenyataannya malah hampir mati kayak gini. Kayaknya emang seumur hidup takdir gue bakal berantem dah. Sorry ya, Bud. Udah bikin lu berantem lagi. Andai aja gue gak nabrak lu di lorong. Gak apa-apa kok, Bob. Kalau lu dulu gak nabrak gue di lorong, mungkin gue gak bakal punya teman dekat. Mungkin juga gue gak bakal kenal Rani sama Zenal. Dan mungkin gak bakal ada itu yang namanya para kacuk. Everything happens for a reason. Dan lu satu-satunya orang yang gue curhatin tentang semua masalah gue ini, Bob. Makasih ya, Bud. Udah mau jadi teman dekat gue. Makasih juga, Bob. Udah mau jadi teman dekat gue. Sumpah, kalau gue gay bakal gue cipok lu, Bud. Lah? Sama. Hah? Kalau gue bakal nyium lu pakai ini sih. Canda bangsat. Ayolah, betumbuk lah kalian nih. Pedang-pedangan lah kalian, Bobby sama Budi, oi. BS. Bobby... BS itu apa? Budi Sophia.